وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kekuatan dan kesabaran dalam mempelajari dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan kajian kita as-sabatu ala dinillah. Ya. Ya, kiat-kiat untuk mendapatkan keteguhan ya di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu sudah kita sebutkan, yang pertama adalah ya senantiasa ya bersama dengan Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, ya bacaannya, mempelajari hukum-hukumnya, ya, dan yang paling utama itu adalah mengamalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, iltizamu syar'illahi wal 'amal as-shalih, yaitu senantiasa beriltizam, ya berpegang teguh pada syariat Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa melazimi ya amal saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat yang ke-27, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimina wa yaf'alu Allahu ma yasha. Allah Subhanahu wa taala mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kuat, ucapan yang teguh dalam kehidupan dunia atau kehidupan di dunia dan pada kehidupan di akhirat. Juga Allah Subhanahu wa taala menyesatkan orang-orang yang zalim, yang menzalimi diri mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang Dia kehendaki. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mengabarkan kepada kita bahwasanya Dia Jalla wa ala mengokohkan, meneguhkan orang-orang yang beriman. Imam As-Sa'di rahimahullah taala beliau katakan, orang yang beriman yang benar keimanannya adalah yang melakukan amal soleh. Sehingga orang-orang yang senantiasa melazimi amalan-amalan soleh atas dasar iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, ya mereka inilah yang akan diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia.
syubhat-syubhat yang datang kepada mereka, yaitu bisa mereka tepis dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena keimanan mereka yang melahirkan amal saleh ini. Begitu juga ketika datang fitnah, mereka ya mampu untuk melewatinya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena amal saleh yang senantiasa mereka kerjakan, dan itu adalah buah dari keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bil qauli tsabit, para ulama katakan al qaul tsabit di sini adalah ya ucapan ya la ilaha illallah. Ya. Kenapa dia dikatakan ya al qaul tsabit, ya ucapan yang kokoh? Ya. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia memahami artinya, dia meyakini ya kandungan daripada kalimat tersebut, maka ini akan melahirkan amal-amal saleh. Dan amal saleh yang dilakukan atas dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah yang menjadikan dia ya kokoh di atas agama Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia, wa fil akhirah, dan juga di akhirat. Dan penyebutan di akhirat ini sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Qatadah ya rahimahullahu taala, ya. Ammal hayatu dunya fayuthabbituhum bil khairi wal amal as-salih. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengokohkan mereka, ya, orang-orang yang beriman ini dengan amal-amal saleh itu, dengan kebaikan-kebaikan, ya. Wa fil akhirah, yakni fil qabr, yaitu mulai dari kuburan. Ketika mereka dimasukkan ke dalam kuburan, datang malaikat bertanya, ya. Karena keteguhan mereka, keimanan mereka kepada Allah ketika di dunia dan senantiasa melazimi amal saleh, saat ditanya kepada mereka, man rabbuk, maka dia menjawab, Allahu rabbi, ya. Wa man nabiyyuk, siapa nabimu, ya. Maka dia ya menjawab, Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam adalah nabiku, ya. Agama, ditanya tentang agamanya, ya, Islam adalah agamaku. Ini orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman yang kuat. Dan iman yang kuat itu iman yang melahirkan amal saleh. Adapun orang-orang munafikun, ketika mereka dimasukkan ke dalam kubur ditanya tentang man rabbuk, apa jawabnya? Ya, saya mendengar ya orang mengatakan begitu. Ya, orang katakan ya Allah, maka saya juga ikut mengatakannya. Ya, tidak dengan keyakinan. Dan orang-orang kafir, ya, orang-orang kafir ketika mereka dimasukkan ke dalam kubur ditanya, man rabbuk, man nabiyuk, wa madinuk, ya, dia hanya mengatakan apa? Ha, ya, dia tercengang, ya, saya tidak tahu, ya. Orang-orang yang ketika di dunia mereka beriman dengan iman yang benar akan dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, senantiasa berada di atas amal yang soleh, ya. Juga disebutkan dalam ayat yang lain, walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Allah Subhanahu wa taala ya sebutkan tentang ya orang-orang ya Bani Israel, ya, sekiranya mereka melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka, ya, lakana khairan lahum, lakana khairan lahum, maka itu lebih baik bagi mereka. Apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan lalu kemudian dikatakan, maka itu mendatangkan kebaikan, ya. Wa asyaddu tathbita, dan itu adalah ya sebaik-baik perkara yang menyebabkan mereka teguh di atas agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini menunjukkan jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan lalu kemudian kita lazimi, kita lakukan, ya, ini akan membantu kita mendapatkan keteguhan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang fitnah, datang syubhat dan berbagai macam ya tekanan-tekanan ya terkait dengan keberadaan kita di atas agama Allah Subhanahu wa taala, kita akan dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian berkata Syekh ya hafizahullah taala, wa hadza bayyinun, ini jelas. Ya. Ya, dengan amal soleh kita senantiasa melazimi syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, melakukan amalan-amalan yang sudah kita ketahui, yang sudah kita ilmui. Ya. Ini jelas. Ya. Akan mengokohkan ya seorang di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Adapun orang-orang yang malas, ya, orang-orang yang malas, ya, mereka enggan, lalai, ya, cuek dengan amalan-amalan saleh. Saat datang fitnah, ya, saat datang fitnah, datang syubhat, apa yang akan terjadi dengan mereka? Langsung ikut dengan fitnah tersebut, langsung hanyut dengan syubhat-syubhat itu. Orang-orang yang beriman, iman yang benar, yang melahirkan amalan-amalan yang saleh, maka mereka akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, akan senantiasa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan keimanan mereka itu. Senantiasa berada di atas jalan yang lurus. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melazimi amal saleh walaupun sedikit, ya, melazimi amal saleh walaupun sedikit itu lebih baik. Ya, itu lebih baik. Bahkan, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya lebih menyukai, ya, beliau sallallahu alaihi wasallam lebih menyukai satu amalan, ya, amalan saleh, ya, yang senantiasa dikerjakan terus-menerus walaupun itu hanya sedikit saja. Ya. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam juga senantiasa melazimi, ya, amalan-amalan saleh. Demikian juga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, kita sudah sering dengar kisahnya. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar suara, ya, terompahnya, ya, Bilal bin Rabah di surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam heran, ya, apa amalan apa yang dia lakukan? Ketika ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jawabannya apa? Ya. Beliau hanya melakukan apa? Berwudu. Selesai wudu, salat 2 rakaat. Itu yang selalu beliau lakukan. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan saleh yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi, kita rahasiakan, tidak diketahui oleh manusia. Boleh jadi orang menganggap remeh, atau kita menganggap remeh persoalan itu, tapi justru dengan amalan itu Allah Subhanahu wa taala mengantarkan kita ke surga. Boleh jadi dengan amalan itu Allah Subhanahu wa taala kokohkan kita di atas agamanya. Aisyah radhiyallahu anha, ya, beliau juga yang melazimi, ya, amalan-amalan saleh. Ya, dikatakan bahwa beliau, ya, dalam, ya, setiap malamnya, ya, sebelum tidur itu membaca Al-Qur'an. Ya. Sebelum tidur membaca satu bagian dari Al-Qur'an. Ya. Apa istilahnya itu? Juz'un, ya, juz'un minal Qur'an. Seperempat juz, ya, seperempat juz dari Al-Qur'an itu yang beliau lazimi di dalam, ya, dalam setiap malam, ya, sebelum beliau tidur. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan juga beliau, sudah laksanakan apa yang menjadi kebiasaanmu. Ya, amal saleh itu. Baik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan dalam, ya, hadisnya, "Man sabara 'ala 12 raka'ah wajabat lahul jannah." Ya, barang siapa yang senantiasa melazimi, ya, siapa yang senantiasa melakukan salat sunnah 12 rakaat, maka dia berhak mendapatkan surga. Ya, 12 rakaat ini adalah salat sunnah rawatib. Ya. Salat sunnah rawatib. Ya. Walaupun tidak ada salat sunnah lain yang kita kerjakan kecuali salat sunnah rawatib, tidak pernah kita tinggalkan, maka berhak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ya. Ya. Juga dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuhu." Ya. Seorang hamba, ya, seorang dari hambaku yang senantiasa, ya, mendekatkan dirinya kepadaku dengan nawafil, dengan ibadah-ibadah tambahan, ibadah-ibadah sunnah, amalan-amalan sunnah. Ya. Tidaklah dia senantiasa melakukan itu, melainkan apa?
aku akan mencintainya. Allah Subhanahu wa taala ya akan mencintainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga akan mencintainya. Dan kita sudah sering ya mendengar ya, kita sampaikan ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mencintai seorang hamba, maka pandangannya adalah pandangan Allah. Artinya pandangan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ucapannya ya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gerakan tangannya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah kakinya juga demikian. Jadi semua yang dia lakukan itu adalah perbuatan-perbuatan yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Saat Allah Subhanahu wa taala sudah mencintai seorang hamba, maka dia Azza wa Jalla menyerukan kepada Jibril alaihi salam. Ya sungguhnya aku mencintai si fulan. Ya, fa ahibbuhu. Cintai dia dan beritahukan kepada penduduk langit bahwa aku mencintai si fulan itu. Lalu kemudian Jibril alaihi salam ya menyampaikan kepada penduduk langit, "Rabbukum, ya Tuhan kalian mencintai si fulan. Cintai dia." Seluruh penduduk langit mencintainya. Wa huwa fid dunya, dan dia di dunia mendapatkan ya penerimaan dari kalangan ya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa taala, cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakukan apa yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Siapa saja berhak untuk mengatakan cinta kepada Allah? Ya, siapa saja berhak untuk mengatakan cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tapi yang menjadi ukuran di sini jemaah sekalian, apakah Allah Subhanahu wa taala ridha dengan apa yang kita lakukan? Apakah Allah Subhanahu wa taala yang mencintai diri kita? Membuktikan cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bittiba'i sunnatihi, dengan mengikuti sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Ali Imran, ini sudah sering kita lakukan dan sekarang ini lagi momennya. Ya, lagi momennya kita untuk menyatakan kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan rumusnya ini Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya. Katakan wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku, ikutilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Pernyataan cinta kita kepada Allah ya, dibuktikan dengan apa? Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tentu demikian pula kita mengatakan cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, harusnya kita mengikuti sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Bukan membuktikan cinta kita kepada Nabi dengan perbuatan-perbuatan yang kita sendiri yang membuatnya, atau perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan maunya kita. Sedangkan yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kita tidak perhatikan. Itu cinta, cinta palsu. Kalau cinta kepada Rasul, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sebagai contoh yang kita ikuti. Bukan mengikuti ya contoh-contoh yang lain, ya, artis-artis yang tidak jelas, ya, orang-orang yang tidak jelas yang diikuti. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan di dalam ya hadisnya, ya man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia akan bersama dengan kaum tersebut. Karena menyerupai satu kaum itu adalah salah satu tanda bahwa dia mencintai kaum itu. Ya. Ketika seorang ya, Syekh Utsaimin rahimahullahu taala beliau memberikan gambaran tentang kecintaan ini, ya. Ketika ada seorang yang senang dengan ya, senang dengan militer. Ya, senang cinta dengan militer, maka dia akan pakai pakaian ya, pakaian militer. Walaupun dia bukan orang militer. Bukan tentara tapi senang pakai baju tentara. Bukan polisi tapi suka pakai baju polisi. Karena apa? Dia senang, dia cinta dengan polisi. Nah, kalau kita cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang harus kita lakukan? Mencontoh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan dengan membuat-buat ya perkara-perkara yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sangat
mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kiat yang kedua untuk mendapatkan ya keteguhan di atas agama Allah Subhanahu wa taala, lazimi amal saleh. Ya, lakukan ya amalan saleh. Ya. Walaupun sedikit tapi istiqamah kita melakukannya. Ya. Terus menerus kita melakukannya. Ya. Dengan demikian ketika datang fitnah, datang syubhat, ya, insyaallah ya Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita ya dengan amalan-amalan saleh yang senantiasa kita kerjakan itu. Kemudian yang ketiga, kiat yang ketiga adalah tadabbur qasasil anbiya wa dirasatuha litta'assi wal amal. Mentadabburi ya kisah-kisah para nabi, mempelajarinya. Dan tujuannya, tujuan kita mentadabburi kisah-kisah para nabi, ya, tujuan kita mempelajari kisah-kisah para nabi, ya, berharap bisa menjadi seperti atau memiliki sifat-sifat seperti yang mereka miliki, mengamalkan sebagaimana hal-hal yang baik yang mereka amalkan. Ya, itu tujuannya untuk ya mempelajari atau mentadabburi ya kisah-kisah para nabi. Dan ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, ya, dalam surah Hud, ya, ayat 120. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhihi al-haqqu wa mau'izah wa dzikra lil mu'minin. Dan semua tentang kisah-kisah para nabi sudah kami ceritakan kepadamu. Dan itu, ya, kisah-kisah tersebut ya menjadikan apa? Ya, keteguhan hati, ya, membuat ya hatimu ya teguh, ya, tidak sedih, ya, tidak galau dan sebagainya. Dan pada kisah-kisah tersebut ya ada pelajaran-pelajaran, ada nasihat-nasihat, ada kebenaran-kebenaran, dan sebagai peringatan, ya, sebagai peringatan bagi orang-orang yang beriman. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi para dai, ya, bagi para dai yang mengajak kepada kebenaran, ya. Dan setiap kita adalah dai. Ya, setiap kita adalah dai. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan apa? Ballighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat saja. Ya. Apa yang sudah kita ketahui, sudah kita ilmui, sudah kita pahami, itu yang wajib kita sampaikan. Setiap kita adalah dai. Ya. Punya kewajiban untuk menyampaikan apa yang sudah kita ilmui. Di saat kita menyampaikan, lalu kemudian tidak didengar, tidak diterima, atau bahkan dengan ucapan-ucapan buruk yang dilontarkan kepada kita. Baca kisah para nabi dahulu. Apa yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Nuh alaihissalam kepada beliau alaihissalam. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, ya, orang-orang musyrikun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau mengumpulkan ya manusia, lalu kemudian beliau kabarkan tentang sesuatu kepada mereka, ya, semua mereka sepakat mengatakan bahwa engkau adalah orang yang jujur, ya, sehingga apa yang dikatakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mereka percaya. Tapi apa yang mereka lakukan saat Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kalau begitu ucapkan la ilaha illallah maka kalian akan selamat? Apa jawaban dari orang-orang kufar Quraisy? Hah? Tabban laka. Apa artinya tabban laka? Celakalah engkau. Alihada jama'atana, hanya untuk ini engkau mengumpulkan kita. Siapa yang mengatakan itu? Abu Lahab. Dan Abu Lahab ini termasuk ya, masih kerabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sampai kemudian turun ayat. Ya, tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala mendapatkan celaan. Ya. Setiap kita, ya, saat menyampaikan sesuatu yang hak, ya, kepada teman kita atau kepada ya, orang yang kita kenal ataupun kepada orang yang tidak kita kenal, lalu kemudian mendapatkan ucapan-ucapan semisal dengan itu, ya, jangan berkecil hati. Ya, itu sudah hal yang biasa. Ya. Siapa saja yang menyampaikan sesuatu yang hak, itu pasti akan mendapatkan sebagaimana yang pernah didapatkan oleh para nabi dan rasul yang menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian pula ya ketika ya para dai, para ustaz ya yang menyampaikan ceramah yang hadir 2 orang, 3 orang, 4 orang ya, jangan berkecil hati. Ya. Karena boleh jadi dengan itu Allah Subhanahu wa taala apa? Meningkatkan kebaikan untuk ya sang penceramah itu atau sang ustaz itu. Ya. Dengan demikian Allah Subhanahu wa taala menaikkan ya derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena boleh jadi dengan banyaknya orang-orang yang hadir di majelisnya itu menjadi dia gurur, tertipu. Ya. Nah, ini berbahaya. Dan kita baca juga apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada nabi yang datang dengan ya 10 orang pengikut, 5 orang pengikut, bahkan ada yang tidak ada pengikutnya. Dan sini juga menunjukkan kepada kita jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwa dalam tablighul haq, dalam menyampaikan al-haq, menyampaikan kebenaran, mendakwahkan risalah Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita adalah menyampaikan. Ya, kewajiban kita menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hak kita, bukan kewajiban kita mengumpulkan manusia sebanyak-banyaknya, lah. Sehingga dengan banyaknya ya orang-orang yang mendengarkan itu tidak menyebabkan kita berbangga diri, dengan sedikitnya orang yang mendengarkannya juga tidak menyebabkan kita kecewa. Ya. Karena sungguhnya yang menjadi orientasi kita di dalam melakukan amalan-amalan saleh adalah ridha Allah Subhanahu wa taala, kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, qasasul anbiya, kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para rasul yang telah dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya diberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini untuk mengokohkan, meneguhkan hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dihadapi oleh beliau sallallahu alaihi wasallam itu sudah dihadapi oleh para nabi sebelumnya ya. Dan di akhir ayat ini ya, surah Hud ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya dzikra lil mukminin, ini sebagai peringatan ya. Sebagai peringatan bagi orang-orang yang beriman ya. Mengingatkan orang-orang yang beriman ya. Bahwasanya perkara-perkara ya yang dihadapi oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman yang benar ya. Apa yang mereka dapatkan, balasan-balasan yang buruk dari sekitar mereka, dari orang-orang itu sudah dihadapi, sudah didapati oleh ya para nabi sebelumnya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat-ayat ini, ayat-ayat yang menyebutkan tentang kisah-kisah orang-orang terdahulu, ya kisah-kisah para nabi, ya. Ini bukan hanya sekedar ya menjadi ya kisah ya yang kita bernostalgia dengannya, ya, atau menjadi ya kisah yang kemudian kita bersedih. Ya, tidak hanya sekedar itu. Ya. Tetapi ya tujuannya adalah agar supaya apa bisa meneguhkan hati kita di atas ya agama Allah Subhanahu wa taala, meneguhkan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berada di atas ya jalan ya Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala ya. Dan kita dapati dalam Al-Qur'an itu sepertiga daripada Al-Qur'an itu berisi tentang kisah ya, kisah orang-orang terdahulu ya, kisah orang-orang yang saleh, dan juga kisah orang-orang yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, kita membacanya agar supaya apa? Ya, mengambil pelajaran darinya. Ya. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan kisahnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, kisahnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, ketika beliau ya sudah menghancurkan apa? Berhala-berhala. Ya, lalu kemudian beliau ditangkap. Ya, beliau ditangkap. Apa yang dikatakan oleh pembesar ya orang-orang musyrikun, ya orang-orang kafir. Qalu harrikuhu wansuru alihatakum in kuntum afailin. Mereka katakan apa? Bakar dia. Ya, bakar Ibrahim alaihi salam. Ya, kalau kalian ingin menolong tuhan-tuhan kalian nih. Kalau kalian ingin menolong tuhan-tuhan kalian, bakar dia. Kalau kalian mau melakukannya silakan. Ya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, "Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim."
Allah Subhanahu wa taala katakan kepada api, ya, jadilah engkau dingin. Ya, jadilah engkau dingin. Ini sebagai bentuk menyelamatkan, ya, Ibrahim alaihi salam. Wa aradu bihi kaidan faj'alnahum al-akhsarin. Ya, mereka orang-orang kafir ini ingin membuat, ya, membuat makar, ya, dengan membakar Nabi Ibrahim alaihi salam, tapi kemudian apa yang mereka lakukan itu justru, ya, membuat mereka termasuk dalam golongan orang-orang yang merugi. Ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau katakan, kana akhiru qauli Ibrahim hina ulqiya fin nar hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Ya. Ucapan Nabiullah Ibrahim alaihi salam ketika, ya, ucapan terakhir, ya, Ibrahim alaihi salam ketika dilemparkan ke dalam api oleh orang-orang, ya, orang-orang kafir, orang-orang musyrikun, adalah ucapan hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Ya. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala itu sebagai, ya, penolong. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelah Isya itu. Adzan dulu, ya. Baik. Baik, kita lanjutkan setelah adzan. Di adzan, fadhal sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ya, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Ya, beliau dalam tekanan, ya, dalam ancaman, bahkan akan dilemparkan ke dalam, ya, api. Tapi ucapannya, ya, adalah hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong, ya. Dan ini jemaah sekalian adalah merupakan, ya, keteguhan, ya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya. Maka kisah contoh seperti ini ketika seorang mukmin atas keimanannya, atas ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian dia mendapatkan tekanan, tekanan dari orang-orang yang berada di sekitarnya, tekanan dari penguasa, dia ditekan, bahkan akan diazab, dihukum karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Tidak mengorbankan agamanya. Juga demikian kisah yang lain, kisah Nabi Musa alaihi salam. Ya, kisah Nabi Musa alaihi salam. Ya, ketika beliau pergi, ya, dengan kaumnya, ya, menjauh dari Firaun la'natullah alaih. Ya. Lalu kemudian mereka, ya, sudah berada di depan, ya, sudah di pantai. Saat kaumnya Nabi Musa alaihi salam melihat apa? Ya, pasukan Firaun sudah ada di belakang. Bagaimana kondisinya, ya, pengikutnya Nabi Musa alaihissalam? Ya. Apa yang mereka katakan kepada Nabi Musa alaihissalam? Inna lamudrakun. Wah, kita ini akan, ya, akan tersusul. Mereka akan mendapati kita, ya, dalam kondisi yang sudah sangat, apa, sudah sangat galau, khawatir. Ya. Apa jawaban Musa alaihissalam? Apa jawaban Nabi Musa alaihissalam? Qala kalla, tidak, mereka tidak akan dapat, ya, menyusul kita. Inna ma'ya rabbi sayahdin. Lihat, sungguhnya, ya, bersamaku ada Rabbku, ada penciptaku, ada Tuhanku yang dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Ini jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika antum suatu saat, ya, dijadikan atau diangkat, ditunjuk sebagai, ya, pimpinan rombongan misalnya, atau pimpinan satu kaum misalnya, lalu kemudian terjadi sesuatu yang seluruh anggota yang antum bawa ini mendesak, bagaimana ini, bagaimana ini, apa yang harus kita lakukan? Lihat Nabi Musa alaihissalam tetap thiqah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dari kisah-kisah para nabi, ya, pada kondisi-kondisi mereka dalam kondisi yang genting, mereka tetap berpegang kepada, ya, thiqah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan yang dituntut dari kita, jemaah sekalian, yang dituntut dari kita ini, sikap ini, thiqah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lakukan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan, jauhi semua yang Allah subhanahu wa ta'ala larang, serahkan urusan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini menjadi ujian bagi kita, apakah kita benar-benar beriman kepada Allah, apakah kita benar-benar bertawakal kepada Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga sudah mengingatkan kita dalam Al-Quran, fa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Wa inna ma'al usri, inna ma'al usri yusra. Dua kali Allah subhanahu wa ta'ala ya ucapkan itu, sungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Nah, ujiannya bagi kita jemaah sekalian, apakah kita thiqah dengan janji Allah subhanahu wa ta'ala atau tidak, kita yakin dengan janji Allah subhanahu wa ta'ala atau tidak. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tawakal kita, tawakal kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam segala hal, ini dituntut ya. Dan kita dituntut untuk selalu tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, thiqah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala akan menunjukkan pembelaannya kepada orang-orang yang diridhoinya, orang-orang yang bertawakal kepadanya di penghujung-penghujung waktu. Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini sudah di penghujung waktu, bahkan sudah dilemparkan ke dalam api, tapi diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa alaihissalam, ini pasukan sudah terlihat, pasukan berkuda sudah terlihat, tapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan solusi, memberikan jalan keluarnya. Allah perintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam, pukulkan tongkatmu di pantai. Begitu dipukulkan, apa yang terjadi? Terbelah, jadi jalan. Begitu sudah sampai di seberang ini, pasukan Firaun sudah ada. Bagaimana caranya? Diperintahkan lagi, pukulkan tongkatmu. Begitu dipukulkan, terbalik lagi. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika seorang dia senantiasa melakukan amal saleh, dia jaga hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala, dia penuhi kewajibannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ingat, Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan menguji. Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan menguji. Ahasiban nas an yutraku an yakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia itu mereka mengira sudah mengatakan kami beriman lalu kemudian tidak akan diuji? Pasti akan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sudah menguji kaum sebelumnya. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin. Allah subhanahu wa ta'ala sudah uji orang-orang sebelumnya, dan dengan ujian itu terbuktilah, tersingkaplah mana orang-orang yang jujur dengan ucapannya dan yang tidak jujur. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin ada di antara kita yang sudah lama berdoa meminta supaya diberikan keturunan, belum juga diberikan. Jangan bosan, jangan bosan untuk meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu bagian dari ujian Allah subhanahu wa ta'ala, menguji kesabaran antum, menguji tawakalnya antum kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sudah lama menanti seorang yang datang mengetok pintu, mengetok pintu kepada walinya, belum juga ada yang datang, jangan berhenti untuk berdoa, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan tawakal kepada Allah. Jangan buat jalan-jalan baru, jangan buat jalan-jalan baru, jalan-jalan pintas, jangan. Itu bagian dari ujian Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang Allah berikan kepada kita, itulah yang terbaik buat kita. Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan untuk kita, itulah yang terbaik buat kita. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dalam kisah yang lain juga Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang tukang-tukang sihirnya Fir'aun yang ikut kepada Musa alaihissalam. Tukang-tukang sihirnya Fir'aun yang ikut kepada Musa alaihissalam.
Ini ditekan, ya, mereka ditekan, diancam oleh Fir'aun la'anatullah alaih. Amantum lahu qabla an adhana lakum innahu lakabirukum alladhi 'allamakum as-sihr. Ya. Kalian, ya, kata Fir'aun la'anatullah alaih, ya, kalian telah beriman kepadanya, ya, beriman kepada Musa alaihissalam sebelum aku memberikan izin kepadamu. Sesungguhnya dia itu adalah pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Ya. Apa ancamannya Fir'aun? La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf wa la usallibannakum fi judhu'in nakhl wa la ta'lamunna ayyuna ashaddu 'adaban wa abqa. Maka sungguh akan kupotong tangan dan kakimu secara bersilang. Ancamannya Fir'aun la'natullah alaihi kepada, ya, tukang-tukang sihirnya. Ya, ketika, ya, mereka, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dikalahkan oleh Musa alaihissalam, ya, ular-ular yang mereka, ya, sihir yang mereka buat dengan sihir-sihir mereka itu dimakan oleh mukjizat, ya, ularnya Nabi Musa alaihissalam. Mereka langsung beriman. Dan ini mengundang murka dari Fir'aun. Maka diancam, mereka diancam. Ya, akan aku potong, ya, tangan dan kaki kalian secara bersilang. Dan sungguh akan aku salib kamu pada pangkal pohon kurma. Kan disalib. Dan sungguh kamu pasti akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksaannya. Ini ancamannya Fir'aun ini. Ya. Ya. Apa jawabannya? Ya, tukang-tukang sihir ini setelah mereka beriman kepada, ya, Musa alaihissalam. Apa jawaban mereka? Lan nu'thiraka 'ala ma ja'ana min al-bayyinat walladhi fatarana faqdi ma anta qad innama taqdi hadhihi al-hayatud dunya. Maka mereka, ya, para penyihir itu berkata, kami tidak akan memilih tunduk kepadamu. Lihat. Kami tidak akan memilih tunduk kepadamu. Atas bukti-bukti nyata, ya, dari mukjizat Nabi Musa alaihissalam yang telah Allah Subhanahu wa taala tampakkan. Ya, bukti-bukti nyata mukjizat Nabi Musa yang telah datang kepada kami. Dan atas Allah yang telah menciptakan kami, maka putuskanlah yang hendak engkau putuskan. Sesungguhnya engkau hanya dapat memutuskan pada kehidupan di dunia ini. Ya, kalau dengan bahasa kita, mereka menantang maut. Ya, Fir'aun, siapa yang tidak kenal dengan Fir'aun yang mengaku Tuhan? Ya. Tidak ada yang bisa menghalanginya kalau dia mau menyiksa. Ya. Tapi lihat apa jawaban dari yang semula mereka tukang sihirnya Fir'aun la'natullah alaih, setelah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mereka beriman atas mukjizat yang ditunjukkan oleh Nabi Musa alaihissalam, mereka tidak peduli lagi itu. Ya, tidak peduli lagi dengan ancaman-ancaman Fir'aun la'natullah alaih. Ini karena keimanan. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita juga sudah sering dengar kisahnya siapa? Muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bilal bin Rabah. Ya. Bagaimana Islamnya beliau radhiyallahu anhu. Beliau seorang budak. Ketika beliau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dilakukan oleh, ya, tuannya? Ya, diikat, dicambuk. Ya. Dan bukan hanya diikat biasa, tapi itu di tengah padang pasir, diikat dalam keadaan terlentang, ya, tidak memakai pakaian, di bawah terik matahari sambil dicambuk. Di atas dadanya ada apa? Ada batu. Ya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika melewati melihat itu, ya, beliau menangis lalu kemudian, ya, membeli. Ya, Bilal bin Rabah yang waktu itu masih dalam kondisi sebagai budak dengan harga yang tinggi, ya, pecutan, panas dan sebagainya, siksaan yang dilakukan oleh tuannya itu tidak membuat beliau untuk keluar dari Islam. Ya. Disuruh untuk kufur kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa jawabannya? Ahadun ahad. Ya, tetap beriman kepada yang maha esa. Ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam menjalankan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ketika mereka mendapatkan cobaan, mendapatkan ya tekanan-tekanan, ya, ini penting untuk kita baca, penting untuk kita tadabburi, ya. Apalagi di zaman kita sekarang ini yang sering kita mendengarkan ucapan-ucapan kebencian terhadap syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, hanya saja perlu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang kita hadapi ini baru sekedar ucapan. Ya, baru sekedar ucapan. Boleh jadi kita bisa bertahan dengan ucapan. Tetapi kalau sudah ada tindakan, apakah kita masih bisa bertahan? Ya. Maka perlu bagi kita ya untuk membaca ya kisah-kisah para ya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang saleh terdahulu, bagaimana mereka menghadapi tekanan-tekanan ya dalam kehidupan mereka karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mendapatkan tekanan itu. Dan mereka kita contoh. Ini wasilah yang ketiga, ya kiat yang ketiga bagi kita untuk mendapatkan keistiqamahan, kekokohan, keteguhan ya di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak lagi kisah-kisah yang disebutkan dalam Al-Qur'an yang patut untuk kita pelajari ya untuk ya membantu kita mendapatkan ya keteguhan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, terakhir dari pembahasan kita pada malam hari ini, yaitu doa. Doa. Ini jangan kita remehkan, jemaah sekalian. Berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang masyhur. Ya, doa yang sangat masyhur, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, ya, teguhkan hatiku di atas agamamu. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Artinya beliau sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam hitung-hitungan kita manusia, ya tidak mungkin akan melenceng, ya. Tapi beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya, wahai yang membolak-balikkan hati, ya teguhkan ya hatiku di atas agamamu. Ada doa yang lain, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan Engkau ya palingkan, ya jangan Engkau jadikan kami ini, ya hati-hati kami ini bengkok, ya melenceng dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah Engkau berikan ya hidayah kepada kami. Ya, doa, ya. Rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana. Ya Allah, ya limpahkan kepada kami apa? Kesabaran. Ya. Dan teguhkan ya. Kokohkan pijakan kami. Ya. Ini doa selalu kita baca. Karena sungguhnya jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keteguhan ya keteguhan ini ya berada di atas agama Allah Subhanahu wa taala ini sangat berkaitan dengan hati. Ya. Dan hati manusia itu baina usbu'i ar-rahman, ya berada di antara dua jemari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kapan dia kehendaki, siapa yang dia kehendaki dia balikkan, maka dia balikkan. Ya. Kadang kita senantiasa mempelajari Al-Qur'an, ya. Kita senantiasa melakukan amalan-amalan saleh walaupun sedikit, tapi kita istiqamah melakukannya. Kita pelajari, tadabburi, ya baca kisahnya para salafus saleh, para nabi dan rasul, ya. Kita baca kisah mereka, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan demikian kita termasuk di antara orang-orang yang diteguhkan hati kita. Selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak dibalikkan hati kita. Karena kita tidak tahu, jemaah sekalian, kita tidak tahu ya bagaimana kondisi kita besok, lusa dan seterusnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan kepada kita akan datang satu masa, akan tiba satu masa orang-orang di pagi hari mereka beriman, di sore hari mereka telah kufur. Di sore hari mereka beriman, di pagi hari mereka telah kufur. Dan tidak ada di antara kita yang menjamin kalau kita ya selamat dari itu. Ya, maka selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, teguhkan ya hati kami di atas agamamu. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa kita pelajari pada
malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan? Fadal, kalau ada. Dari akhwat tidak ada? Baik. Kalau tidak ada kita akhiri. Ada? Fadal. Baik. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz keluar. Amin. Mungkin juga dengan pertanyaan. Fan Ustaz, Anda ingin bertanya. Yang pertama, nanti ada yang kedua, ketiga, keempat ini. Ya. Bagaimana cara membangun kembali semangat yang mulai kendor? Mengingat kita ini berada di akhir zaman dan seorang penuntut ilmu apa ini? Dan seorang penuntut ilmu yang sebaiknya memanfaatkan waktu dengan semaksimal mungkin untuk mengisi kosongan waktunya. Tidak ada yang terlewatkan sedikit pun. Baik. Ya. Persoalan ya semangat ini ya bersemangat kendor semangatnya ini alami ya. Persoalan yang pasti terjadi. Ya, persoalan yang pasti terjadi. Dan ini juga sudah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa setiap ya setiap amal yang kita kerjakan itu ada masanya. Ya masa semangatnya ada masa ya masa apa namanya? Masa futur ya. Ya masa kendornya ya. Dan siapa yang mendapati dirinya kendor ya tapi dalam masih dalam ya koridor dia berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dia beruntung. Ya. Siapa yang ketika mendapati dirinya ya semangatnya itu sudah kendor lalu kemudian melenceng itu satu kerugian. Ya, kerugian yang besar. Maka pertama yang dilakukan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saat ini kita meyakini, kita mengetahui berdasarkan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya jalan menuntut ilmu itu adalah jalan yang mulia. Ya, jalan yang mulia mengantarkan seorang ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, jalan yang mengundang doa-doa dari para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Intinya jalan menuntut ilmu itulah jalan kemuliaan. Kita sudah berada di atas jalan yang mulia itu. Tapi ingat, perbaiki niat. Ya, selalu perbaiki niat, selalu perbaharui niat dalam menuntut ilmu, ya. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diistiqomahkan di atas jalan ini. Ya. Itu pertama, doa. Jangan meremehkan kekuatan doa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, lihat ya, siapa-siapa orang yang ada di sekitar kita. Siapa-siapa orang yang berada di sekitar kita. Kalau kita berteman dengan orang yang punya semangat juga untuk menuntut ilmu, maka semangat itu akan terjaga. Istilah Arab ini mengatakan as-sahibu sahibun. As-sahib sahib. Ya, teman itu dia menyeret. Ya, dia ya bisa menarik. Ya. Jadi kalau kita berteman dengan orang-orang yang punya semangat tinggi, insyaallah kita akan memiliki juga semangat yang tinggi. Kalau kita berteman dengan orang yang sedikit-sedikit cerita menikah tapi dia belum menikah juga, ya akan terus-terus seperti itu. Ya. Ya. Cuma sampai dicerita. Begitu juga berteman dengan siapa yang suka bercerita tapi hanya sampai dicerita, tidak ada prakteknya, ya sampai di situ. Ya. Ya. Bisa dipahami ya? Ya. Jadi lihat dengan siapa kita dan siapa kita berteman, ya. Karena teman ini akan memberikan pengaruh, pengaruh besar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sudah sebutkan dalam hadisnya, al mar'u ala dini khalilihi. Seorang itu kondisi keagamaan seorang itu ya tergantung dengan siapa dia dia berteman. Dia berteman dengan orang yang agamanya bagus, ya insyaallah dia akan jadi bagus juga. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ya perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk. Ya, teman yang baik seperti ya penjual minyak wangi, jual parfum, ya. Kalau kita ya tidak membeli, ya mungkin dia kasih ya persenannya, dia kasih hadiah, dapat wanginya. Ya. Teman yang buruk itu ibarat berteman dengan tukang besi, ya. Ya bukan tukang besi itu buruk, ya bukan, ya. Tapi ini ya perumpamaan saja. Kalau kita berteman hari-hari dengan tukang besi, ya akan kena bisa kena apinya.
Kalau bukan kena apinya, ya kena arangnya. Paling minimal dapat bau, bau apeknya, bau usuknya. Ya. Kelihat teman, siapa teman kita. Ya. Dan teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh, ya ini akan saling menarik, ya akan saling memperhatikan, saling mengingatkan. Dan kalau kita memiliki teman yang baik, yang menasihati kita, ya, yang selalu mengingatkan kita, ya, pegang baik-baik itu, jangan menjauh darinya. Teman-teman yang baik itu susah dicari, ya. Dan teman yang baik, sahabat yang baik, di saat kita senang dia ada, di saat kita susah dia juga ada bersama kita, mengingatkan kita. Pegang baik-baik. Nasihatnya Imam Syafi'i rahimahullah taala, ya, kalau engkau mendapati teman yang selalu menasihatimu, ya, dalam kondisi senang, dalam kondisi apa sempitmu, maka genggam erat tangannya, jangan dilepaskan. Dan itu harta yang paling berharga. Ya. Baik, wallahu a'lam. Yang kedua, apa hukumnya menggunakan henna bagi wanita yang hendak menikah pada bagian tangannya hingga terlihat cantik mempesona saat walimahnya? Tidak mengapa, ya, bagi seorang wanita memakai henna, ya, tapi hennanya ini yang ya jelas yang ya bukan yang menghalangi dari wudhu, ya, ya, yang dari ada ya dari apa ini tumbuhan, ini tumbuhan laka, ya, pacar, ya, ya, dari pacar, ya, bukan pacar itu, ya, tapi tumbuhan pacar, apa sih istilahnya, laka, ya, tumbuhan laka, ya, itu boleh, ya, karena itu waktunya dia untuk ya untuk menampakkan ya kecantikannya, menampakkan gayanya, ya, ketika dia walimah. Ya, adapun kalau selain itu, kalau dia pakai, ya, tidak mengapa juga dia pakai, tapi hati-hati jangan sampai terlihat oleh yang bukan mahram. Itu akan menjadi fitnah. Wallahu'alam. Baik. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.